Okay, assalamualaikum geng. So hari ni kita orang ada ride sikit. Nak ke utara lagi sekali. Sekali lagi. Aku dengan Farid. Farid tu hari dia pergi dengan Jack. Dia pergi utara, pergi Penang juga. So Yad dengan motor first time? First time lah. First time di Jawa. First time pergi Jawa. Okay, sama. Ah, mudah lah kau. So pagi tadi sepatutnya kita on plan nak gerak dalam RV dekat apa Arena Rawang ni dalam pukul 8 pagi, tapi disebabkan faktor cuaca ada yang redah, ada yang belum sampai. So kita decided untuk lambat sikit lah. Ni yang baru sampai lah. Haziq eh? Pedro Zack. Okay, Kerul. So ni yang baru sampai lah. Baru sampai, masih hujan lagi kalau korang tengok. So kita orang tengok dulu macam mana cuaca. Tapi yang pasti aku tanya dia orang, dia orang kata lalang dah basah, nak gerak terus. So tunggu dalam hari ni kita orang ada tak ramai pun, dalam 8-6 biji, 7 biji motor macam tu. Itulah, nanti kita akan gerak lah, macam mana tengok macam mana. Aku untuk motor, untuk vlog, aku rasa mungkin tak lah kot faktor cuaca. Sebab itu hari masa pergi Pantai Timur, aku on camera. So camera aku ada problem sikit lah. So aku tak nak ambil that risk lah. So okay geng. So okay geng, kita dah nak gerak, hujan balik ni sebenarnya. Ada lagi seorang, dia mazhab separuh jalan, Cikgu Aiman Motor Vlog. So dia tak sampai lagi lah. Yang lain-lain semua dah sampai. Ragu dah ada. Farid parking kat depan. Kita ada Carol, kita ada Pedro, kita ada Sajin. And then kita ada Yang lagi seorang Aziz. Kita orang tengah siap-siap nak gerak lah ni. Walaupun hujan, ride tetap on lah. Okay geng, kita orang dah sampai entah untuk hentian yang pertama. Hentian sebelah Tanjung Malim. Kita orang rehat, isi minyak, regangkan badan. Next, kita orang akan stop dekat Sungkai sepatutnya untuk nasi bambu. Tapi disebabkan kita orang behind schedule, most probably kita orang takkan ke nasi bambu. Kita akan cari tempat makan yang lesser people. Kalau cuaca ngam, kita akan masuk jalan dalam. Kita akan ke Lumut, ke Taiping, ke Parit Bunta, and then ke Kulim. Ragu akan terus ke Penang. Sebenarnya dalam hari ni ada dua orang tau, dengan Aiman Fadil Motorblog. Tapi dia orang ni halfway saja. Dia orang just nak, kononnya nak hantar kita orang lah. Tapi hantar naik motor. Selebihnya 7 orang, 8 orang dengan Mrs. Ragu. Kita akan terus ke utara besok untuk TKC Grand Opening dekat Penang. KTM Premium Penang lah. Aiman Fadil Motorblog, second appearance dalam aku punya YouTube. First dulu dia tolong aku buat ni, bawah ni, grill ni. Ada lagi? Ada lagi. Just precaution lah untuk kawan-kawan rider yang daripada exit Tanjung Malim, antara exit Tanjung Malim dan hentian sebelah Tanjung Malim yang ada Shell ni. Korang berhati-hati, especially lane tengah, time hujan. Aku tadi sebab dia ada satu lubang tu, motor hampir terbabas. Aku bernasib baik, mungkin sebab aku ketatkan handle. So just be careful gang. Spender basah Israel guys. Spender basah Israel. Kita kembali on board bersiaran. Actually ni dah apa lah, aku pun tak tahu dah kat mana. Mungkin dah lepas dalam Bikam kot. Kita on the way untuk ke exit Sungkai. Memandangkan hujan pun dah berhenti, so aku decided untuk kembali on board lah. Tapi still nampak mendung kat atas tu sebenarnya. Tak apalah, apparently dia orang semua kat depan. Aku berhenti kejap tadi. Berhenti kejap, pasang kamera, and then sambil tunggu ada member-member yang kat belakang tadi. So yes, jom kita kejar. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang ni kita orang telajak. Ada one of kita punya group lah, dia tadi kat sungai tadi, dia terlepas pandang sebab ada lori yang lindung signboard untuk ke apa exit sungai. Disebabkan dia dah telajak, kita orang communicate, and then kita orang decided takpelah, kita instead of dia patah balik, kita orang terus jumpa dia dekat KFC, KFC Arena Tapah. And then daripada sini dah pukul 12, so kita orang akan di, macam mungkin berhenti untuk lunch, and then kita decide lah nak exit kat mana pula.
Okay geng, sekarang ni kita orang dekat tapah tadi. Berhenti, just minum-minum sambil masa sikit minum air. And now, kita orang akan bergerak isi minyak sekejap. And then kita akan terus exit Gopeng. Exit Gopeng, kita orang akan insyaAllah singgah ke Cadiz Castle. And then akan terus ke Lumut lah. Cadiz Castle adalah in between Gopeng dan Batu Gajah lah, jalan dalam tu. So in fact, Cikgu Aiman, Cikgu Aiman akan follow. Nah, ni lah motor Cikgu Aiman yang korang selalu tengok, Aiman Motor Vlog. Ni lah. Okay, kita dah sampai dekat tak, aku panggil ni Bukit Gopeng lah, kawasan mendaki lah cerita dekat sini. Kat sini just hati-hati lah dengan lori-lori ni. Ni tiba-tiba ada cone. Kat sini memang kena hati-hati sebab lori pun memang very slow kat sini. Sebab ni kawasan mendaki. Kalau malam kena double hati-hati lah. Sebab kawasan ni pun gelap ni sebenarnya, walaupun nampak ada lampu jalan ni. Tak ada hal lah, apa, lupa kalau korang bawa dengan KTM Duke kan, panjat bukit, kawasan-kawasan macam ni lah, Karak, macam dekat apa, Perak ni. Ini kawasan mendaki pertama, bukit dekat Gopeng ni. And then satu lagi yang apa, terowong, the famous terowong Menora. Tu memang kawasan mendaki betul lah. Ikutkan aku punya first experience yang dulu, sebelum ni lah, trip yang ke Penang sebelum ni, kita orang ikut terowong Menora. Memang tak ada masalah untuk kita orang lah, KTM, dengan motor KTM Duke ni. Maksudnya penggunaan gear tu, nak main gear banyak sangat tak payahlah. Tak perlu banyak drop gear. Tu dia punya best dia. So okay, kita orang dah sampai ke exit Gopeng. Kita orang punya next checkpoint. Checkpoint kita orang seterusnya adalah di Cadiz Castle lah. So mazhab halfway dah nak balik. Ni mazhab halfway, lagi mazhab halfway, lagi seorang Syawal tak tunjuk muka. Janji right. Okay. So okay, aku nak ucapkan thank you kepada Pak Izzy dengan Cikgu Aiman Motovlog sebab teman kita orang sampai ke Cadiz Castle. So the rest ni akan meneruskan perjalanan lah. After this, kita akan terus ke Lumut lah. Oh, pekan dalam Teronoh, tak banyak beza. Adalah pertambahan rumah-rumah sikit. yang aku tahu banyak beza dekat laluan ni adalah di Seri Iskandar lah. Sebab dia dah jadi bandar baru Seri Iskandar kan. Tak banyak sangat lah perubahan. Same old. Siapa yang tak pernah sampai, ni lah UTP. Inilah yang aku cakap ni, bandar baru Seri Iskandar. Memang massive gila dalam ni. Development memang massive gila. Dulu originally yang kawasan ni je, road kedai ni. Daripada sini dan apa, kalau orang familiar dulu untuk budak-budak UTP dengan UATM Seri Iskandar, inilah Rahman ke apa, aku pun tak tahu lah, tak ingat lah. Dulu sampai kat sini, lepas tu rumah-rumah kedai lah. Ni semua baru lah, development baru yang naik kemudian, terkemudian. Dataran, Hentian Seri Iskandar, semua ni memang baru lah. Aircon safe pun dah ada, dulu memang tak ada apa-apa langsung kat sini. Bilion pun dah ada kat sini. Memang dulu, ni antara yang lama lah food court ni, food court legend. Memang siapa yang belajar kat sini awal tahun 2000 dulu kan, memang akan familiar dengan sini lah. Jabat kesihatan pun dah ada. Memang meriah kat sini. MACD pun dah ada. Dulu tak silap aku pernah dibawa, diajak MACD untuk buka kat sini. MACD refuse sebab tak ada orang katanya. Sekarang sebesar-besar alam lah MACD kat sini. Ni UITM Seri Iskandar. Dah lain lah. Ni pun dah naik banyak. Dulu kat ujung tu masuk, habis. Dah sampai Manjung. So dalam setengah jam ni kita akan sampai Lumut lah. Ngam. Okay, alhamdulillah kita orang dah sampai ke Lumut. Pekan Lumut. Tapi kita orang tak ada pergi ke apa ni, Teluk Batik ke Teluk Senangin ke Teluk Rubiah. Kita terus datang ke dia punya Esplanade lah. Datang sini, lepak sini, mungkin cari kedai makan jap. And then see how lah macam mana. Rasa ni tempat lepak-lepak je ni. Kita nak cari tempat makan lah.
Makan dulu eh. Makan dulu lapar. Kita jadi makan dulu lah. Makan dulu lapar. Sana eh. Kita orang dah sampai kat Lumut. Ni lapar gila babi, lapar gila babas ni. So kita orang just pilih mana-mana kedai lah. Sebab since tadi kita tak makan dekat Nasi Bambu. So kita orang datang kat sini just cari tempat makan dekat Lumut ni lah. Lepas makan, mungkin kalau dia orang nak ambil gambar ke apa, nak berfoto ke apa, kita akan pergi kejap and then terus akan ke Taiping lah after this. Okay ni lah, bukan Lumut. This is the, ni lah laut dia. Lautan. So dah makan, sedap juga. Mungkin sebab lapar ke apa tak tahu lah, tapi memang sedap lah. Kita akan pergi ke Esplanade lah kejap, ambil gambar apa yang patut. Okay geng, kita orang dah meninggalkan Lumut. Sekarang ni kita orang akan masuk ke Beruas lah. Bawa dia orang jalan-jalan corner lah sikit. Tapi ni bukan Beruas lagi lah, ni Air Tawar. Ni jalan Air Tawar, nanti jalan Beruas tu lagi best lah. Sebab jalan kawasan kampung kan. Pekan Beruas geng, Pekan Beruas. Memang pekan yang ni lah, old town, pekan-pekan lama yang masih mengekalkan identiti-identiti dia kan. Sebab kawasan kampung pun, in fact kalau korang tengok rumah-rumah dia pun, banyak lagi rumah-rumah yang rumah kayu kan. Dia sebenarnya jalan ni untuk aku, aku yang relax je, aku nak relax je. Tapi bila dah jumpa Kona tu, ikut pula si Pedrosa dengan si ni pula Yat ni, memang dia orang pun kaki Kona agak macam Aberok Banjuna Gigi. So terikut lah. Weh best lah. Sekali-sekala datang tempat-tempat macam ni, tengok, korang akan appreciate more the nature dengan rural punya development lah. Dia ada best dia yang tersendiri lah. Memang aku suka lah bila lalu kawasan-kawasan ni, tengok macam mana orang kawasan ni cari hidup kan, kampung. So okay, KTM membuas lagi sekali. Memang best lah, layan lah jalan ni. Dia ada combination semua. Jalan dia pun lebar. Nak kata cantik sangat, tak. Tapi okay, kereta banyak, boleh tahan. Di zaman sekarang banyak orang ikut highway kan. Tapi memang best. Jalan ni memang best. Rugi lah siapa tak ikut. Kita masuk highway, dah tak ikut sebab jalan depan ni, daripada Taiping ke Pada Unta, banyak traffic light. So aku suggest, tapi depan ni ada lagi je. Aku yang malas. Ada sikit, sikit. Daripada daripada Terung nak ke tu je lah, sikit je lah. So lepas ni kita masuk highway lah, tak jauh dah pun. Dah tak singgah lah mi udang ke char kway teow ke, tak ada. Dah makan kenyang kan kat sini. Wah, tak tengah. Alah, sempat. Yang pun baik. Semua kena tipu. Kau tipu, aku tipu. So kitong pun memang behind schedule. So kitong akan, kitong dah skip dua tempat, iaitu mi udang Majah dekat Kuala Sepetang, dan juga Oma Char Kway Teow dekat Pada Unta. So lepas ni kita orang punya checkpoint adalah hentian sebelah Alor Bongso, iaitu dalam anggaran lah, anggaran dalam 36 km. And then dekat Alor Bongso kita akan isi minyak, rehat sekejap, bertenang sekejap, sebab tadi lah lain corner gila-gila punya. And then kita akan terus ke Kulim lah. Okay. Baru sampai Gunung Semanggul, atau Rena yang famous dia Bukit Merah. So tadi plannya nak pergi ke Alor Bongso, tapi mungkin member ada minyak ke, nak terkencing ke, so dia orang masuk sini dulu lah. So berhenti kejap dekat Petron, Farid dengan Kero nak isi minyak sekejap.
Bagus juga dia orang berhenti kat sini. Sebab kita orang ride ni daripada, aku rasa daripada Manjung, apa, Lumut tadi, dekat aku rasa mau dekat 100 km lah kot. At least 80-90 km lah. Dah masuk highway tu rasa sakit. So okay gang, dah habis rehat sekejap. Rehat sebatang rokok katanya. So lepas ni kita akan terus ke ni lah, exit Jawi, dan akan terus ke homestay lah. Perjalanan ni kira in total lah, plus minus bawa dengan speed yang dalam 1.5 macam tu, dalam 1 jam macam tu lah. Nice view Maghrib. Dia punya skyline tu kan, nice gila. Sebab matahari terbenam kat sana somewhere, so dia punya merah tu kan, daripada sini ke sini. Ooh, nice. Okay, dah sampai exit Jawi. Hari ni memang perjalanan yang best. Best juga lah. Awal-awal tadi hujan. Now memang daripada pukul 11 tadi, sejam je lah kita kena hujan. Lepas tu kering, panas. Memang best lah. Sebenarnya kalau siapa yang biasa dengan jalan yang lama ni, jalan ni sebenarnya menghubungkan terus daripada Cakak Jering tadi yang kita keluar tu sampai ke sini. Ada satu jalan je. So daripada sini boleh terus ke Batu lah. Kira ni kira jalan sebelum highway lah. Tapi kat sini pun sebenarnya ada traffic light jugalah. Tapi okey lah, tak seteruk sepanjang kalau kita nak terus tadi. Daripada Krian, apa, daripada Taiping ke Krian, Parit Bunta tadi kan. So kita tu keluar sini ada dalam 3-4 lah. Banyak juga traffic light tapi tak teruk lah. So okay gang, itu saja kita punya journey hari ni, daripada KL, daripada Rawang lah, Rawang, Lumut, and then ke Penang atau Kulim ni lah. Kulim, sempadan je dengan Penang sebenarnya. First of all, aku nak ucapkan terima kasih pada yang join ride kali ni lah, yang tak buat surprise. Farid, Zik, Yat dengan Kero, dan juga Ragu and Pedro. Aiman dengan apa, E pun aku ucapkan terima kasih lah, teman kita orang Hafiz. So bagi pihak aku, aku minta maaf kalau ada kekurangan, kalau ada apa-apa yang tak puas hati apa, aku minta maaf. Tapi apa yang tak puas hati tu dia bagi tahu, so kita boleh improve lah, jadi kira. Sebenarnya aku appreciate juga Harry, Abang Juna dengan Gigi sebab korang datang buat surprise. And then teman kita orang balik hari ni. Tak sanggup nak tengok dengan korang tu. Tak sanggup, tak tahu. So insyaAllah, our yang bermalam punya ride ni kita akan cadangkan untuk mana? Johor bulan 3. Johor bulan 3, tapi route dia kita tak final lagi. Sama ada pergi JB terus, pergi Mersin, ataupun kita akan pergi Batu Pahat, Muar. So yang tu akan lead dia ni lah, area. Malu lah. So itu je lah, dan kata-kata akhir daripada abang, aku nak tanya lah, okey tak video kali ni? Okey. Ada apa-apa komen? Tak ada, best. Okey, Farid? Ni, Yat? Okey, komen sikit. Komen sikit. Komen dia, okey. Okey lah. Ni, Aziz? Okey, mantap. Boleh-boleh aku tinggal? Okey, lama-lama okey tu. So seterusnya, penutup dia memang seorang je. Abang Juna, anything? Aku eh? Okey. Sama juga, aku nak ucapkan terima kasih kepada yang baru join. Macam Yad, Aziz, Oret, dengan Pedro. Pedro, dengan siapa lagi kata orang? Ragu kan? Okey, dengan Ragu. Walaupun dah sempat nak jumpa Ragu. Apa hal lah? Ragu-ragu ke? Okay, terima kasih kepada korang semua. Dan sebenarnya aku kalau ikutkan dengan Abang Hairi, takkan ada pada hari ni, hari kejadian ni. Sebab jadual kami, aku kena kerja untuk datang ke Penang lah, bekerja dekat Penang. Tapi apabila dapat tahu daripada bos mengatakan job yang datang ke sini tu cancel, so aku dengan Abang Hairi pun
berusaha macam mana nak bagi surprise dengan dia. Sepatutnya aku dengan Hairi nak datang pagi saja, terus dekat area Rawang tu nak surprisekan dia pagi. Tapi ada seorang kita punya sok pemunggu orang panggil, dia pun 50-50 nak datang atau tak datang. So korang plan, kalau kami datang, dia akan datang sekali. Terus akan gerak malam tu lah. Itulah yang kami sampai semalam surprise dengan dia ni sebenarnya. Dan terima kasih juga lah surprise, walaupun perjalanan yang dia mulakan daripada pagi, hujan tu, dengan dia leader seorang daripada KLS. So alhamdulillah lah yang datang-datang semua pun bagi kerjasama yang baik. Syukur lah sebenarnya. Sebenarnya benda ni yang jadi ni sebuah atas izin dia lah kan. Atas izin dia, kita ni membawa dia semua. Tapi dia izin kan benda ni jadi. So maknanya benda ni baik lah, insyaAllah. Itu je lah, ucapkan terima kasih kepada semua lah. Ok, lagi satu, sebenarnya kita ni bukan grup, bukan sekadar WhatsApp. Kita sekarang ni grup bukan sekadar WhatsApp, alright. Kita sebenarnya adalah grup persatuan KLS. Seperti yang korang nampak dekat kelab tadi yang diterima dari itu, daripada KTM Bukit Mata Jam dari itu. Nah, itulah sebenarnya yang kita ni, KTM Lion Sport Malaysia. So saya ulangi ya, KTM Lion Sport Malaysia. KTM Lion Sport Malaysia. So kita bukan sekadar grup WhatsApp. Alright. So pada semua yang dekat luar sana, jangan lupa stay, like and subscribe. Faiz Aziz. Assalamualaikum. Ngam.